Hola, dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menghancurkan Blackburn Ceiling Gambit, sebuah serangan prematur milik hitam dalam Italian Game. Gambit ini sendiri terjadi setelah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, Italian Game, dan kuda D4. Ini adalah tabia atau starting point dari Blackburn Ceiling Gambit, di mana hitam menawarkan pion E miliknya kepada putih. Poin utamanya adalah setelah kuda makan pion, menyerang pion F, hitam akan membalas dengan menteri G5. Kuda makan pion, forking terhadap menteri dan benteng, kembali dijawab dengan menteri makan pion, menyerang benteng, benteng F1. Dan menteri makan pion skak, gajah E2, kuda ke F3, skakmat. Sebuah serangan yang sangat-sangat mematikan, namun hanya berlaku bagi mereka yang lemah dan tidak familiar. Tentu saja putih tidak harus memakan pion, karena langkah terbaiknya di sini adalah rokade, dan serangan hitam gagal total. Sekarang putih siap memakan pion E dan menang. Jika D6 mempertahankan pion, ini adalah blunder karena kuda makan kuda. Dan setelah pion makan kuda, C3. Pion makan pion, kuda makan pion. Dan hitam tertinggal dalam pengembangan. Kuda F6, menteri ke B3 menyerang pion. Menteri D7, benteng E1. Dan kedua gajah kesulitan untuk berkembang, yang mana ini juga akan membuat kedua benteng tidak bisa berkembang dan raja tidak bisa dirokade. Jika B6 berusaha mengembangkan gajah terang, E5, pion makan pion, benteng makan pion skak, gajah E7, gajah makan pion skak, dan putih menang. Jika G6 berusaha mengembangkan gajah gelap, kembali E5, pion makan pion, dan D4. Setelah gajah ke G7, pion makan pion menyerang kuda. Kuda G4, E6 menyerang menteri dan pion. Pion makan pion, benteng makan pion skak, raja F8, dan menteri KA3, skak, raja G8, benteng K8, skakmat. Respon terbaik hitam di sini adalah kuda makan kuda, skak. Dan menteri makan kuda, berbalik mengancam skakmat. Kuda F6, menteri B3, menyerang pion F dan juga menaikkan pion B. Menteri E7, kuda ke C3. Jika D6, kuda D5, kuda makan kuda, pion makan kuda, G6, dan gajah ke B5 skak, gajah D7, gajah makan gajah skak, menteri makan gajah, menteri makan pion, menyerang benteng, benteng C8, dan menteri makan pion. Putih unggul 2 pion. Jika B6, F4, dan setelah pion makan pion, E5. Kuda H5, D4, gajah B7, dan gajah makan pion, kuda makan gajah, benteng makan kuda, menyerang pion, F6, menteri A4, menekan pion A dan mencegah hitam rokade ke sayap menteri, C6, membatasi aktivitas gajah dan kuda, benteng K1, raja D8, kuda E4, pion makan pion, dan benteng ke F7, menyerang menteri, menteri B4, menteri makan menteri, gajah makan menteri, C3, gajah F8, dan benteng E ke F1, mengancam untuk memenangkan perwira, raja C7, kuda ke G5,
dan setelah C5 membebaskan gajah terang, kuda ke E6 skak memenangkan perwira. Jika G6, F4, pion makan pion dan E5, kuda G4, D4, gajah ke G7, benteng makan pion, kuda H6 dan gajah makan pion skak, kuda makan gajah, kuda ke D5 menyerang menteri dan juga mengancam forking. Menteri D8, kuda makan pion skak, menteri makan kuda, menteri makan kuda skak. Raja D8, menteri makan gajah, menyerang benteng, benteng E8, benteng KF8. Menteri C6 memberikan ruang bagi raja dan benteng makan benteng skak. Raja makan benteng, menteri G8 skak, raja E7, gajah ke G5 skak, dan skakmat tidak akan terhindarkan. Demikianlah video ini dan sampai jumpa.